Ya, pasti ramai yang masih ingat lagu Seragam Hitam hasil ciptaan Dato' M. Nasir dan lirik oleh Allahyarham Lolok sehingga meletakkan Kristal di kelas tersendiri. Dan lagu Keramat yang sudah berusia 20 tahun itu dilancarkan pada tahun 2000 menerusi album sulung mereka, Semut dan Lebah. Namun Nasir tidak menyebelahi kumpulan ini setelah penjenamaan baru Kristal X menerusi kemunculan lagu Seragam Hitam versi 2020 dilancarkan sehari sebelum penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Perkara itu sekaligus membataskan aktiviti promosi seperti yang telah dirancang sebelum ini. Lan Solo yang ditemui B-Diva mengakui kembali aktif memasarkan lagu berkenaan. Ini pemulihan ni kita akan gerakkan kerja baliklah melalui promosi sebab kita segala-galanya kerja semua dah mulakan dengan modal kan. So nak tak nak kita kena teruskan juga. Versi baharu Seragam Hitam turut menampilkan dua anggota asal Kristal iaitu Aino dan Izal selain Lan selaku vokalis. Ia bagi merealisasikan impian peminat yang banyak memberi sokongan kepada Kristal selama ini. Komen dekat Facebook, Instagram semua memang nak kita orang comeback dengan satu benda yang baru. So itu antara salah satu plan yang kita orang cuba buat, comeback dengan line up asal Seragam Hitam kan. So kita orang bertiga ahli asal comeback dengan nak cakap apa setelah hampir 20 tahun tak bersama. So kita orang bersama kembali demi mengubat rindu peminat lah.